Tahun lalu kita menghadapi pandemi yang semua orang nggak kebayang gitu ya, bahwa kejadiannya seperti itu. Dan menurut saya yang terburuk sudah lewat. Yang terburuk sudah lewat. Sekarang ini adalah kesempatan untuk bangkit, kesempatan untuk menciptakan, menata ulang masa depan kita. Jadi itu sebabnya di tahun ini yang di Startup Challenge 2021 juga memberikan kesempatan lebih besar. Tahun lalu kita punya 10 tim yang kita pilih, tahun ini 15 tim. Harapannya sih memang antusiasme pesertanya tentu saja cukup banyak, dan memang di ujung itu akan ada hadiah yang lumayan juga sangat substansial bagi yang menang dan bagi 15 finalis juga.